Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu warga Kota Bau-Bau, apa kabar? Yang kita saksikan ini adalah Pasar Wameo sebelum direklamasi. Oke teman-teman yang berada di mana saja menyaksikan video ini. Sedikit sana yang kunjulkan baru. Yang pinggir lautnya ini yang anu ini yang dekat temboknya ini ada banyak sampahnya ini. Ya teman-teman, inilah wajah Wameo, wajah Pasar Wameo pada tahun 2000 sebelum direklamasi. Ini yang kita lihat sekarang ini pasar ikan lama, dan di sini nampak sepi sekali karena pas masa itu penjual di pasar kota atau di jembatan gantung lama mereka menjual di situ. Nah ini teman-teman, di sini sudah ada rusunawa sekarang, dan di depan itu di bawah rumah putih itu di sebelah kiri itu kantor camat Batu Faro, dan di sebelahnya lagi ada galon dan bekas kantor lurah. Nah ini yang ini adalah tempat pembakaran ikan atap. Yang kalau ramang itu orang Wameo mengatakan itu ikan karet. Ini adalah jembatan Dodo. Jembatan ini berbatasan antara Kelurahan Tarapu dengan Kelurahan Poni-Poni. Ini sebelum reklamasi. Ya ini adalah ini Pasar Wameo, dan di sini ada pelabuhan lama dulu sini tapi tidak berfungsi. Di depan ini dulu pasar RB. Ini Pasar Wameo ya. Di pada tahun 2000 pasar di sini sudah terus berlari semua orangnya, dan pemerintah memaksa mau. Inilah kondisi Pasar Wameo pada tahun 2000 yang lalu. Berarti kalau sekarang 2020 ya, berarti 20 tahun yang lalu. Luar banyak orang. Nah, rumah di depan itu dulu tahun 2000 dipakai sama eksodus. Tahun 99 eksodus dari Ambon ke Bau-Bau dan teman-teman. Nah, kondisi pasar, dan di sebelah ya ini di sebelah kiri itu ada Batu Faro. Assalamualaikum. Hey,
pusat penjahit. Lepas, yo. Laut siapa? Halo, Pak Nurisan. Hei, kalau pelik-pelik kamera. Mau bantang buat? Yang kemarah-marah. Ini kondisi pasar ikan Lanyo. Nah, sekarang kita berpindah di jembatan Gantung. Dan di belakang itu adalah Kota Mara, Bunga Reklamasi. Kita geser ke kanan sedikit. Sudah mulai nampak perahu Lambo, perahu dari Kira ini, dari Kecamatan Samplawa. Pada saat itu di sini masih dalam sekali ya. Perahu bisa standar. Mereka ini dari Sampulawa datang ke sini menjual kasur dan membeli barang yang akan dibawa ke Ambon dan Irian. Ini di belakang kayu-kayu ini sekarang ini sudah Umnar Joli dan berjoli sekarang. Itu jembatan batu nampak ramai sekali. Situ ada Johnson-Johnson dari Pamengkoli, dari Telandona, dari Siompu. Nah, ini adalah pelabuhan feri di seberang sana. Ini adalah Kanakea. Kanakea dulu hanya bisa jalan motor, nah sekarang sudah bisa jalan mobil. Halo warga Kota Bobo, apa kabar? Inilah kondisi Kota Bobo tahun 2000. Semoga teman-teman yang lagi bernostalgia pada kali ini bisa menikmati pemandangan 2000, artinya 20 tahun yang lalu. Ini di belakang toko sahabat, belum ada jalannya, belum dibuat jalannya. Di sebelahnya ya itu Handayani, biliar Handayani. Jembatan Gantung yang tidak banyak berubah sampai saat ini. Dan
ada masjid nggak normal, apa masjid nggak normal di depan. Kita bergeser lagi. Masih di masjid nggak normal. Nah ini sendal kayu di situ dulu ramai sekali dan sekarang sudah toko-toko di sini. Pespan, toko mebel ini, jual kopi, dan depan sana sumur umum, nggak normal lah. Halo warga Kota Bau-Bau. Inilah kondisi Kota Bau-Bau 20 tahun yang lalu. Pada Bau-Bau pada tahun 2000. Sekarang tahun 2020, berarti 20 tahun yang lalu. Ya, sekarang kita berada di jembatan batu. Di belakang motor ini dulu Om Narjoli. Sekarang sudah Om Narjoli maksudkan dulu tanah TS ada tiga serangkai. Di depan itu adalah di samping tiga serangkai itu toko Pancalawa. Itu terminal Tampulawa. Pasar Wajo, Ampun Tori, semuanya di situ dulu. Dan ini motor-motor, kapal motor Jongson dari Tulandona, dari Siompu, dari Kadatua berkumpul di sini. Oke teman-teman, kita bernostalgia. Bau-bau pada tahun 2000 yang lalu. Kondisi jembatan gantung masih bisa standar kapal, perahu, atau lampu ya masih standar perkasi. Masih dalam sekarang sudah dangkal. Lagi oleh struk. Nah, ini kota Mara Lama, itu ada apa namanya galangan kapal ya untuk servis-servis kapal. Ya teman-teman, inilah kondisi Kota Mara pada tahun 2000 sebelum direklamasi. Lihat, sekarang sudah berdiri tugu, sudah ada rusunawa, sudah ada gedung prestasi yang sekarang dipakai oleh kantor Satpol PP. Zoom dulu, zoom sedikit. Nah, ini rumah-rumah panggung. Sekarang sudah tertimbun, tapi rumah-rumah ini masih ada ini. Bahkan sekarang dibuat jembatan, ada jembatan warna-warni itu di samping Sunawa. Pohon besar sana itu di Paupula, itu di dekat masjid Paupula. Teman-teman, warga Kota Bau-Bau, ini adalah Kota Mara yang belum direklamasi.
sekarang kita pindah di Pantai Kamali. Ini jalan yang dari kantor BRI tembus di Pelabuhan Lama atau Pelabuhan Pulau Makassar. Ini ramai dulu, penjual minyak tanah, penjual solar. Sekarang tempat ini sudah jadi apa itu, ada palang itu yang dijaga oleh Perhubungan. Ini kapal-kapal dari Pulau Makassar ini dan darat. Halo teman-teman warga Kota Babau, apa kabar? Hari bernostalgia. Film ini adalah dokumentasi pada tahun 2000. Nah, di depan sana sekarang ada kolam di Pantai Kamali. Dan di seberang itu di Jembatan Batu, kalau sekarang kita lihat sudah ada atap Rusunawa kelihatan. Dan dulu di situ banyak sekali rumah-rumah warga yang tinggal. Tapi setelah direklamasi, rumah-rumah itu ditinggalkan. Ini dari serat kayu, kulit kayu yang biasa digunakan untuk tambal perahu. Dulu banyak di sini yang jual. Ini dari seberang ini. Ya, ini ada kapal nih, coba. Kapal ini sekarang sudah tempatnya naga sekarang, Naga Kamali. Kapal itu. Ini semua startup di sini. Ada laut ya. Sekarang ini sudah dipakai menjual. Nah, itu di depan banyak penjual minyak tanah, solar. Di depan mata. Inilah kondisi Pantai Kamali pada tahun 2000. Di depan sana itu ada Sianta Pina, toko buku Sianta Pina. Ini kantor BRI. Sekarang ini tempat kami berdiri mengambil gambar ini sudah dipakai oleh Perhubungan. Ya, sekarang kita berada di Pelabuhan Hukum. Tempat sana ada gudang yang sekarang sudah ditimbun sekarang. Inilah kondisi Pantai Kamali pada tahun 2000 sebelum direklamasi. Ini kalau sore dulu ramai sekali. Inilah Pantai Kamali sebelum direklamasi. Terima kasih buat Bapak Kandil Samin yang telah mereklamasi pantai ini menjadi Pantai Kamali dan sekarang digunakan oleh banyak orang.
laut ini sekarang sudah jadi darat ya. Banyak yang muncul kalau kalau sore sampai malam. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bernostalgia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.